Chi beohong masyarakat saratanoman anu ka bengket Dinarelawan Merredeka berdaulat ke Erik Tohir menuju Indonesia 2024 ngadeklaraasikenpangrojjo ke Erik Thhir ke makakalangan Diprakprakakan Pilpres 2024 eta deklarasi dikokolaken di tempat wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat saminggu katompernaken. Sawatara relawan ngadeklarasikan Erick Thohir dina pemilihan presiden 2024 sumbar di sebebara daerah. Satu tas sawatara relawan milenial ngokolakan deklarasi di Jakarta, Ayuna mimiti mucunghul di Jawa Barat. Dina minggu kamari, sebebara inohong masyarakat serta nonoman titilu lelewak ngadeklarasikan diri, minangka relawan merdeka berdaulat untuk Erick Thohir menuju Indonesia 2024. Eta relawan teh asalna titilu kabupaten di sekulia Jawa Barat nyata kabupaten Bandung Barat, kabupaten Subang, serta kabupaten Garut anuka pasing karena kelompok usaha pariwisata, kelompok patani, komunitas kepemudaan, serta komunitas olahraga tur otomotif. Eta nonoman ngerong Erik Tohir mangrupa inohong anu hade kernuluikan pamimpin bangsa Indonesia dina periode satu luina. Bandung-Indo yang kami berangkat dari hati nurani kami tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada apapun, kami berangkat dari hati yang paling dalamnya, kami memohon pada Allah agar Pak Erik ditakdirkan untuk jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dineta kegiatan teh relawan macaken deklarasi keur ngarojong Erik Thohir Sangkan nyalon kendiri ilu biung dina kontestasi Pilpres 2024 sarta sayaga nyukseskeun tur punjul minangka presiden Indonesia. Algi Muhammad Gifari Bandung TV